Ya, jangan berikut punya permainan ini, atur-atur ini. Teman-teman semua, pertama mohon maaf, memang teman-teman meminta Bapak Gubernur hadir. Beliau dalam keadaan sakit, tadi melantik wakil bupati. Terus saya dengan tadi siapa yang masuk ya? Yang kasih tadi ada teman satu yang di luar saya masuk, beliau baru perwakilan tadi. Jadi beliau tidak bisa hadir sore ini, beliau sakit. Tadi lantik bupati juga beliau paksa saja. Jadi beliau tidak sakit, tidak bisa menerima teman-teman sekarang ini. Nah, terkait teman-teman ini kan, ya, selamat sore. Yang kawan. Berbeda mas apa? Mike, ganti Mike. Bapak kasih. Tes. Baik, salam. Halo. Selamat sore. Teman-teman semua. Pertama, atas nama gubernur, saya menyampaikan permohon maaf. Ya, tadi ada perwakilan setelah pelantikan wakil bupati Kerom, beliau langsung menuju ke ruangan dan saya masuk menghadap atas permintaan perwakilan tadi. Untuk meminta Bapak Gubernur hadir bersama teman-teman di sini. Tapi beliau kondisi tidak memungkinkan untuk hadir di sini. Jadi pertama mohon maaf. Yang berikut yang terpenting bahwa pemerintah provinsi, gubernur tidak tutup mata. Ya, beliau telah bersurat secara resmi. Suratnya mungkin teman-teman juga sudah tahu isi suratnya itu. Nah, kita juga sekarang sedang berperkara dengan Freeport, masalah pajak-pajak, banyak hal yang harus kami lakukan. Nah, terkait nasib anak-anak negeri teman-teman semua ini juga menjadi perhatian, tapi nanti kami akan sudah secara resmi sudah kita berikan ke PT Freeport dari ke manajemen dan jawaban seolah-olah ya. Semuanya ini tidak apa ya, jadi nanti kita juga akan mengundang Freeport duduk sama-sama. Ya, ini bukan dianggap sepele ya. Kalian yang kerja di tanah kita sendiri ya. Jadi ini nanti, jadi saya harap teman-teman jangan, ini murni ya, murni dari hati kalian bahwa untuk anak, istri, dan semua keluarga di atas tanah ini. Jangan ada yang menginjeksi, memprovokasi adik-adik sekalian untuk hadir di sini karena ada masalah-masalah kontemporer yang terjadi di atas tanah ini, persoalan Freeport, persoalan IUPK, dan lain sebagainya. Jadi ini persoalan Freeport ini bukan baru sekarang ini. Ya, ya sekira teman-teman juga banyak menghadapi di lapangan. Tapi saya harap ya teman-teman jangan terprovokasi oleh siapapun juga. Gubernur nanti
akan mengambil langkah-langkah konkret untuk ini penyelesaian ini dengan PT Freeport. Seperti apa? Langkah yang kita ambil sudah bersurat resmi ke PT Freeport. Nanti ada langkah-langkah selanjutnya, tentunya nanti kami akan tim terpadu untuk mengkonsolidasikan ini, ya. Dan ini memang cukup apa membutuhkan. Di samping itu juga teman-temannya banyak juga kredit di Bank Papua toh. Betul. Sekarang ada 250 miliar itu. Betul. Yang kredit macet. Nah, ini juga perlu putar bertanggung jawab. Ya. Betul, betul. Betul tidak? Betul. Jadi begitu teman-teman, jangan teman-teman datang tidur sini seolah-olah ini gubernur ini tidak perhatikan ini masalah ini ada di kita ini. Padahal masalah ini ada di Freeport. Betul. Ya, masalah ada di persoalan kebijakan pemerintah tentang IUPK dan lain sebagainya. Itu masalah ada di Freeport. Jadi teman-teman, oke, ini sebagai honai kita, gubernur sebagai pemimpin daerah, kami terima, dan ini anak-anak kami. Ya. Kami tidak tutup mata, kami akan berjuang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira tidak ada hal yang lebih prinsipil. Nanti mungkin ada perwakilan, nanti kita coba berdiskusi untuk beberapa hari ke depan ini untuk langkah-langkah yang harus kita ambil. Ya, baik. Terima kasih Bapak bisa hadir melihat aspirasi kami. Kawan-kawan saya mengucapkan terima kasih sekali. Bahwa kami datang kemarin, tujuan kami sebenarnya sangat-sangat kecewa dan kami sangat tidak sepakat. Kami menolak surat balasan dari Freeport. Kenapa? Karena secara tidak langsung surat itu sudah melecehkan dan sudah tidak menghargai Bapak Gubernur sebagai orang tua kami. Dimana Bapak bilang ini honai kami dan ini orang tua kami, ya kami sangat menolak itu. Dan hari ini kami sadar bahwa Freeport hanya memanfaatkan kami, tidak melihat kami, tidak melihat persoalan yang sedang terjadi pada kami. 50 orang yang sudah meninggal, itu Freeport tidak pedulikan itu. Di mana harta benda kami banyak yang sudah disita, ada yang rumahnya sudah disita kembali lagi, mereka harus tinggal sekarang di Timika, teman-teman banyak yang tinggal numpang-numpang. Dengan ada anak yang tidak bisa bersekolah, ini persoalan. Hingga kami datang ketika membaca surat yang balasan dari Freeport, dan kami sangat-sangat tidak menerima dan kami menolak. Jadi langsung surat Freeport tidak menghargai Bapak Gubernur dengan tidak menjalankan apa ketegasan 3 poin yang Bapak Gubernur sampaikan. Sehingga buat kami tidak datang untuk menjadi lawan, tapi kami datang untuk menyuarakan bersama-sama dengan Bapak Gubernur, mendukung Bapak Gubernur setiap sikap Bapak Gubernur seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke baik, selamat sore berapa banyak untuk waktunya. Teman-teman sekalian, aplaus buat kita punya. Oke, kita itu kenapa tadi mau sampaikan bahwa boleh ada tempat ini kepentingan dalam tingkat ini kegiatan. Saya mau bilang sudah 2 tahun lebih kita menjadi 2 tahun lebih. Ya, ya. Ini menandakan bahwa perjuangan kita ini tidak akan pernah berakhir kalau Bapak dengan Bapak Gubernur tidak ikut campur. Satu hal yang saya mau bilang di sini Bapak, apa yang dikatakan teman tadi itu betul-betul tadi buat kita di Timika, kebetulan saya di program di Timika. Nah, dengan demikian saya mau katakan buat Bapak di sini, kami sangat menolak apa yang dikasih sama Freeport ke Putra Kami Surat Gubernur. Kami menganggap pelecehan terhadap Bapak Gubernur, kenapa? Karena dia seakan-akan dia meminta lagi Pak Gubernur untuk melakukan tugas yang dia kasih. Dia tidak menjawab satu poin pun yang dikasih oleh Pak Gubernur lewat surat yang dikirim. Ini satu hal yang luar biasa buat pemahaman kami. Oleh sebab itu, yang tadi sudah disampaikan Bapak, terima kasih banyak untuk itu semua, tapi kami berharap ini dalam waktu dekat. Karena apa? 2 tahun bukan waktu yang singkat, Bapak. 50 orang bukan jumlah yang sedikit. Berapa? 50 orang yang sudah meninggal. Taruhlah 50 orang itu dia sudah senang di alam sana, tapi yang menderita sekarang ini, yang terbebas sekarang ini, dia punya istri dan anak-anak. Yang sampai dengan detik ini pun kami tidak tahu mereka seperti apa yang hidup. Ini fakta yang kami hadapi sama-sama. Nah, saya mau katakan, Freeport membangun opini di mana-mana
bahwa tidak ada orang Papua yang ikut dalam kegiatan maupun kerja. Tapi data kita mengatakan kurang lebih 2.000 sampai 2.600 anak Papua, baik itu Freeport, baik itu urbanisasi Kota. Nah, hari ini saya bilang buat Bapak dengan segala kerendahan kami, bahwa kalau hari ini ada 2.000 yang lulus sekolah, 10, 20, 30, 40 tahun ke depan, kita pernah anak-anak Papua jadi apa? Ini fakta di lapangan. Tapi puji Tuhan, lewat lobby sana lobby sini dengan janji sana janji sini, bahwa kalau nantinya persoalan ini selesai, segala tunggakan akan kami selesaikan, masih ada sekolah-sekolah yang mau menampung anak-anak kami. Ini yang terjadi di Timika, saya tidak tahu kondisi Jayapura seperti apa, tapi kebetulan saya coba bilang di Timika ini fakta yang ada di Timika. Nah, sekali lagi saya tegas kepada Bapak bahwa kami yang ada ini murni moke. Kami dibantu sama teman-teman dan koalisi. Kenapa teman-teman polisi mau suara ini? Mereka benar-benar terpanggil sebagai anak ini. Mereka benar-benar terpanggil melihat kondisi kami. Kalau buat kami, pemahaman kami ini bukan lagi pelanggaran HAM, tapi ini kejahatan kejahatan manusia. Yang betul-betul harus kita diskusi sama Bapak dengan Bapak Gubernur. Terima kasih untuk Pak Gu yang sudah dengan beraninya menantang semua kewajiban yang ada. Kami, saya salah satu di antara teman-teman yang ada di Jakarta. Dan teman-teman yang lagi bertahan, sekarang lagi 30 orang, ini mereka sudah 1 tahun 2 bulan hari ini. Saya 5 bulan di sana malam melintas ke kami ke dia. Kami ini anak bangsa, tapi tidak pernah satu pemerintah pusat pun mau menerima kami. Terakhir Pak Muldo meskipun saya kembali, lalu nanti Pak Jokowi dapat 13 Februari kemarin. Itu pun masih cepat terjadi. Nanti diselesaikan. Sampai dengan nanti kita ketemu Bapak, ini belum mana tentang sama sekali. Kami sangat berharap bahwa karena kami dapat update terakhir di Jakarta, bahwa seluruh permasalahan kami dikembalikan ke provinsi. Saya sangat berharap bahwa di provinsi ini masalah kami akan tuntas. Besar kami, masalah kami akan tuntas sedangkan Bapak di negara, Pak Gubernur dengan negara. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, di atas pendapatan ini kami akan serahkan dia, kami punya tanggung jawab. Kami berharap satu hal, bahwa dalam waktu dekat ada komunikasi intens dengan kami ini, supaya ini kita bisa duduk bersama. Terima kasih. Mungkin sebelum ini mungkin saya nanti akan persilakan kepada Kakak Wis untuk baca. Tadi mereka sudah teman-teman program sudah kasih Bapak agenda ini, tapi karena ini kita semua kolektif sekarang bertemu dengan Bapak, jadi teman-teman nanti akan bacakan 8 poin. Jadi di dalam pernyataan ini ada 8 poin yang nanti teman-teman akan bacakan. Jadi saya minta Kakak Wis untuk baca 8. Kita langsung untuk di mulai dari segmen poin pertama sampai 8. Supaya teman-teman semua bisa dengar. Oke, Pak. Terkait dengan surat yang dikirim sama Tuko untuk menjawab surat dari Pak Gu, lalu kami mengambil sikap untuk menolak. Di sini ada 8 poin yang kami coba untuk membuat dan meminta ini kepada pemerintah provinsi sebagai respon atas surat yang menurut kami adalah satu penghinaan buat kita punya pemerintah provinsi Papua. Yang pertama, saya langsung dipoin aja, menolak dengan tegas surat tanggapan dan manajemen PTV atas surat gubernur Provinsi Papua Lukas NMB si MA, karena dengan jelas sangat melecehkan dalam guru menetapkan wibawa seorang gubernur Papua selaku kepala daerah dan penguasa atau dalam guru pemerintah wilayah Provinsi Papua. Kedua, mogok kerja atau moker yang dilakukan karyawan PTV Pancasan Kontrator dan Subkontrator sejak 1 Mei 2017 jelas sesuai Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sehingga mogok kerja tersebut sah secara hukum. Dengan demikian manajemen PTV wajib melakukan kewajiban hukum sesuai surat penegasan gubernur. Ketiga, menolak membawa kasus mogok kerja moker karyawan PTV di tahap pengadilan hukuman industrial, karena jika itu ini dilakukan hasilnya sudah pasti akan merugikan para pekerja dan sepiring karyawan yang telah melakukan mogok kerja. Empat, menolak kebijakan furlough karena tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan kebijakan ini sangat merugikan karyawan. Lima, meminta Gubernur Provinsi Papua untuk segera membentuk tim
yang melibatkan pemerintah provinsi dan pun dinas kerja provinsi Papua, DPP, MRP bersama serikat buruh guna menangani persoalan mogok kerja dan PHK sepihak yang dilakukan manajemen PT IBI. 6. Meminta Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB SIP MH untuk dapat memfasilitasi perwakilan pekerja buruh mogok kerja PT IBI beserta serikat pekerja dan koalisi untuk dapat bersama-sama Gubernur bertemu Presiden RI Insinyur Joko Widodo guna menyampaikan kembali persoalan mogok kerja dan kasus PHK sepihak yang terjadi. Ketujuh, manajemen PT IBI harus mempekerjakan kembali 8.300 karyawan yang telah dianggap mengundurkan diri dan menjadi korban PHK sepihak karena melakukan mogok kerja yang secara hukum adalah sah dan menjadi hak karyawan. Kedelapan, meminta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk dapat memberikan sanksi apabila 6 poin di atas tidak dilaksanakan atau dianggap oleh manajemen PT IBI. Demikian pernyataan kami. Oke teman-teman sekalian, kebetulan di sini kita punya ketua ada, ketua Mokir Sepapua, Setanah Papua, Bung Aris Waku, maka surat ini selayaknya dia yang menyerahkan teman-teman. Ya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran juga hadir bersama-sama dengan kami di sini. Mungkin kami serahkan ini kepada Bapak sebagai orang tua kami untuk melanjutkan apa yang kami inginkan teman-teman bersama. Kita masalah ini akan aspirasi ini, dan ini merupakan perjuangan kita bersama ya. Nanti besok pagi ya, jam 9 saya minta ada perwakilan ke ruangan saya dulu, saya panggil itu, kita lihat dulu. Jadi teman-teman ya, tadi awal saya sampaikan ya, visi misi Bapak Gubernur jelas, apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur jelas, ya tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang terpenting adalah untuk kepentingan tanah ini. Jadi, saya minta dengan hormat atas nama Bapak Gubernur, teman-teman minta kita tetap bersatu, ya. Jangan terprovokasi oleh siapapun juga. Amin. Kepentingan siapapun di atas tanah ini, semuanya ini hanya untuk kepentingan tanah ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Nanti besok perwakilan kita jam 9 di ruangan saya. Coba kita berdiskusi dulu awal. Apa-apa nanti pasti semua ini akan terakomodir, dan apa yang disampaikan ini, kita kalau memang tidak bisa ya kita harus menuju ke ibu kota negara untuk terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman semua, sekali lagi dengan tenang ya, dalam nama Yesus dan leluhur tanah ini. Mungkin Bapak juga Sekjen, dan kebetulan di pengadilan juga kemarin bersama para saksinya ada teman-teman Moker juga yang dipidanakan, kan lucu. Mereka sudah dipecat, mereka dituntut pidana lagi, digugat. Itu salah satunya Biolen. Ya, saya ketemu di PN Jayapura dan saya bilang kenapa. Mungkin saya bisa sampaikan situasinya. Sudah dipecat, dipidanakan lagi, ini luar biasa. Ini pakai tatwa! Mereka di sidang. Bersama mungkin beliau bisa sampaikan di kata nanti. Mewakili 100 orang yang di sidang di PN Jayapura. Itu misalnya. Terima kasih, Tuhan di sini. Jadi pagi ini saya menerima surat dari Timika. Dari Timika karena alamat di Timika, jadi pengadilan Timika memberikan surat ke rumah di Timika dan ada teman yang di atas saya. Bahwa saya besok saya harus ikut sidang.
bidang PAI. Bidang PAI yang jadi saya heran di sini, saya yang dirumahkan, kenapa Freeport gugat saya? Wah, ini berarti saya dirugikan sekali. Nah, jadi kalau saya lihat dari dia punya, dari yang surat balasan, kayaknya mereka sudah mulai menjalankan ini. Dari surat balasan, kayaknya mereka mau kita ke PAI. Mereka memang mau arah kita ke PAI. Jadi itu baru kita, itu kolektif, jadi kita ada 110 orang, itu untuk besok. Belum tahu nanti yang lain kita buka. Terima kasih. Ya. Tapi nanti di data semua ya. 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 Pengadilan terus ini semua ada data nanti. Baik. Oke, terima kasih teman-teman untuk Bapak Sekda Provinsi Papua. Kita bersatu. Sampai yang semua mau ke Papua bersatu di kawan-kawan Bapak Sekda Provinsi Papua. Terima kasih banyak. Kawan semua pengadilan PHI yang apapun yang dilakukan oleh PT Freeport adalah untuk membuka dan juga memenjarakan teman-teman di pidana di PN di Kepulauan. Besok kita kawal persidangan. Setuju? Setuju! Tutup dulu. Lokasi.
ke sana. Ya. Kemarin itu kan hotel kan masih semua.
belakang. Semua hendak jadi tertarik, jadi otomatis akan ikut. Iya, no?